Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 22 bersama Krawitan FC Road to Glory. Dan kali ini kita kembali bermain menghadapi Norwich City. Ya, di pertandingan matchday ke-42 kah? Ya, benar sekali 42, dan kita masih tertinggal 10 poin dari Southampton. Dan sepertinya sudah sangat-sangat mustahil, kecuali memang benar-benar ada keajaiban ya, untuk kita bisa menjadi juara. Tapi tentunya fokus kita hanya untuk meraih satu tiket promosi secara otomatis ke Premier League musim depan, guys. Dan sekarang kita unggul 6 poin dari Bournemouth. Oke. Dan ya sudah, kita akan coba aja langsung main kali ya menghadapi Norwich. Mereka peringkat kelima. Ya, pastinya mereka akan terus berjuang untuk bertahan di zona playoff ya. Oke. Mereka tuh pakai, waduh, bahaya sih. Dan di sini udah gua siapin ya formasi ini 4-4-2. Ya kita lihat nanti deh, kalau mau dibutuhkan kita bisa pakai lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya gue bakal tetap pakai formasi ini dulu menghadapi Norwich City di pertandingan ini. Dan untuk starting eleven kayaknya gue bakal coba Ortega lagi dulu deh. Mana Ortega? Iya, buset. Ya Ortega tuh gara-gara dia dipanggil timnas kemarin ya. Tapi ya sudahlah. Mungkin ntar gue bingung sih antara Gusen atau bolehlah mungkin Gusennya deh. Jadi gitu ya, harusnya seperti itu. Yang lain kayaknya boleh, tidak ada masalah. Yuk, kita langsung sikat aja cuy menghadapi Norwich City. So, let's go boy. Alright guys. Ini dia Sergi Pacheco, sudah mencetak 20 gol. Luar biasa sekali Sergi. Dan ya, Sergi juga semenjak kedatangan Liam Delaf, gue merasa dia benar-benar kayak mempunyai sedikit apa, pecutan gitu kali ya, untuk menjadi dia lebih baik lagi. Dan ya, dia lebih baik lagi sih semenjak kedatangan Liam Delap. Menurut gua beberapa pertandingan terakhir selalu mencetak gol, itu poin pentingnya guys. Oke, yuk. Dan kita sekarang memang unggul 6 poin dari Bournemouth, tapi tentunya tidak boleh kita lengah. Kita tetap harus fokus berusaha untuk terus mempertahankan kemenangan ini guys, atau ya kesempatan kita untuk bisa mendapatkan tiket promosi secara otomatis ke Premier League musim depan. Oke, Crowley best home record. Kita baru satu kali kalah di markas kita, cukup menarik. Baru sekali kalah ya, 15 kali menang, 4 kali imbang. Oke, okay, nice. Satu kali kalah cuy. Oke, okay. Ya kan, satu kali kalah. Ya udahlah. Ada Simon, Yanzu, ada Jared Ortega, ada Buruh di sana, kemudian ada Barton yang sudah cukup siap pastinya, ada Longstaff juga di sana, Kuni kembali bermain, ada Alex Scott, ada McHugh, ada Sergi Pacheco, dan tentu saja ada Liam Delap tadi ya. Tidak ada Liam Delap di bench maksudnya, yang akan siap-siap mungkin masuk nanti di, dari bangku cadangan guys. Atau kita bisa nanti di babak kedua tiba-tiba merubah kembali memakai formasi 4-4-2 kita. Ya kita tidak tahu ya, kita akan lihat situasi dan kondisi. Karena formasi itu benar-benar resiko tinggi pak. Ya resikonya kita benar-benar kalah, benar-benar kalah atau menang, udah. Itu doang resikonya. Oke, okay, Norwich, ada Gunn, ada Bumba, Gibson, Henley, Sorensen, ada Sinani, Rufro, ada Melota, Placeta, dan Josh Sargent. 4-5-1 formasi dari Norwich, cukup menarik. Pastinya lini tengah bakal mereka kuasai banget nih. Dan apalagi terpakai formasi 4-4-2 kayaknya, waduh bahaya sih. Karena mereka mainnya di tengah nih pasti nih. Yuk kita langsung aja cuy, ini dia pertandingan menghadapi Norwich City. So, let's go boy. Dan selamat menyaksikan everybody everyone dimanapun anda berada. Terabung Ahai di sini akan menemani pertandingan ini. Waduh, bukan dong. Oleh Sorensen. Kuni coba mendekat, Kuni yuk, Kuni yuk. Masih belum, ayo Kuni please. Dapat Kuni, nice, boleh kita kah? Oh no way. Lo pikir ini agak-agak menyentuh sedikit kaki main Norwich guys. Alright, kemana dia? Hati-hati. Waduh, masih ada terlepas dulu. Hayak, nice Nianzu, nice. Ke long stop well. Widih, gagal bro. Nani, Sarjan. Oke, Ortega, nice. Bagus. Oke, Mac. Ayo, Mac yuk. Oke, Buro. Lepas ini. Terubah langsung mungkin ada Scott. Let's go, Scott. Dari tengah. Oke, come on. Masuk. Ayo, bantu. Nice. Terubah lagi. Come on, Sergi. Balik lagi, Sergi. Nice sekali. Let's go. Button. Oh. Apa itu serangannya sudah cukup matang, sangat rapi sekali. Wah buset, gila Barton arahnya udah pas banget itu.
Oke, Mac coba angkat bola ke tengah, ada Ortega. Aduh, masih melambung tinggi sundulan dari Ortega, sayang sekali Bung. Wah. Tipisnya. Buset. Ayo. Fokus everybody, Mumba. Bola. Daripada Mumba lagi. Alright. Ruf atau Raf atau apapun terus Nani. Ayo Buru. Melakukan cover, ayo fokus. Come on. Balik tengah. Ruf lagi, bagus Ortega. Alah. No. Astaga naga. Tidak ada pemain saya di situ, Pak. Kemana semua Anda, hei? Kok bisa terlepas sarjen ya? Set. Ngeri banget. Ada tuh Ortega dapat ya. Tuh. Wah, bisa melepaskan diri dia, coy. Wah, itu siapa namanya Simon juga udah susah sih, dia udah enggak menduga juga bakal ke situ. Ayo yuk, balasnya masih pertama yuk, let's go. Masih ada waktu. Tenang dulu yuk. Alright. Nice. Barton lebar pada Davis, good. Coba kuning. Tahan dulu yuk. Baik dulu lagi. Oke, nice Davis. Wah, gila sih tengahnya rame banget, coy. Apa bisa? Kinyazu tarik tengah. Nice shot. Tunggu langsung mungkin. Oke, Sergi. Please, come on Sergi. Come on. Let's go Sergi. Come on Sergi. Nice. Let's go, bro. Sergi Pacheco. Itu dia. Ketajaman dari seorang Sergi. Sergi Pacheco. Nice. Alright baby. Sedikit berputar ya Sergi dan kali ini menginjak pojok. Itu sama kayak Barton tadi sih. Saya ingat tentang Barton tadi masih bisa ditepis sama dia. Aneh banget memang. Oke, gak apa-apa, terus sama, yuk let's go. Ini dia Sergi Pacheco. Luar biasa Sergi. Yuk hati-hati yuk. Rolf. Sinani lebar pada lagi. Sinani make it kejar masih gagal Mumba. Oke, Raf atau Roof atau apapun itu. Oke. Long start coba ganggu. Please. Ngehook. Aduh. Lawan Ortega lagi atap bola tengah. Barton dapat sih. Oke, nice. Easy. Ayo enggak apa easy itu, bro. Okay, come on. Alright, long staff, si Barton dulu, si Barton, Nyanzu, Barton lagi nice, oke Scott melepaskan diri, nice sekali Scott, oke masuk lagi Pacheco, alright good, masih Sergi Pacheco, oh my god, oh make you juga gagal, hampir bro. Set dah. Ayo semakin seru guys. Oke, long stop nice. Scott well. Masih gagal. Upset. Ball maksudnya? Enggak ball itu. Susan sit. Oke, Sorensen. Alright, lewat lagi. Oke, Kuni. Oh my god. Oke, bahaya is not good. Apa si Simon? Gak ngerti lagi si Simon, tolonglah. Simon sama kayak si Burki dulu nih kejadiannya nih. Itu apa ya? Itu bola-bola yang harusnya bisa didapatkan sih menurut gua. Itu bisa ditepis si bola itu sih. Itu tangannya nggak mau panjang tuh loh. Lihat ya, tangannya nggak bakal panjang tuh. Tuh, kan? Tangannya nggak panjang gitu loh. Giliran kita setengah mati, Pak. Ayo masih ada waktu ya, let's go. Ayo Simon, please lah. Anda udah jadi andalan kami nih. Oke, Kuni. Yuk, good. Mantap. Dari tengah. Scott.
Gagal. Oke. Okay. Ayo, masa setiap serangan mereka berhasil sih? Sekali bisa halau gitu loh. Aneh banget sih. Oke, okay, yuk. Bagus sekali. Wah, tiang. Oke. Okay. Let's go. Masih belum. Astaga, untung nice ball. Oke, okay. Udahlah gua hajar babak 2 ini udah. Karena aneh banget sih kita. Jadi hajar aja lah, hajar. Waduh, musiknya kan bisa dimatiin enggak sih di sini? Bisa. Oke, matiin dulu. Matiin dulu guys ya, biar lebih tenang guys, ganti strateginya. Ya udah deh, kita hajar ya. Mau enggak mau sih, Bro. Oke. Nah, sudah. Yuk. Aku ini drop aja, langsung nanti di love. Yuk, let's go. Come on. Kita main habis-habisan all out attack lagi yuk. All out attack lagi, let's go. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, sikat aja. Kalau emang kalah ya sudah, artinya kalah. Gak bisa menang, kenapa tidak? Oke, okay, Scott, nice. Tarik dulu, Barton. Oke, okay, long stuff. Ya Allah. Passingnya dong, tolonglah please guys. Di formasi ini passing itu nomor satu sih, penting banget passing. Karena kita kalau mengandalkan defense agak berat gitu loh. Oke, okay. Oke, okay, nice. Apa itu? Ya udahlah. Ganti main, langsung diresponnya tuh coy. Pergantian main kita langsung direspon juga sama mereka. Davis on Scott. Alright. Mau Sergio. Yo Sergi, masuk. Dalam masuk please. Coba langsung dari Mac saja, dapat Mac. Gagal. Oke, ada Pacheco, dua lagi Pacheco. Nice. Oke, bagus sekali Scott. Let's go, come on Scott. Come on. Let's go. Gitu dong. Ayo, game on. Game on, game on, bro. Pokoknya intinya jangan terlalu sering salah buat salah passing aja udah. Kalau kita mainnya nggak salah-salah passing aman sih. Karena formasi ini benar-benar menyerang sekali sih, menyerang dan benar-benar kita perlu passing yang akurat banget. Oke, mantap Alex Scott. Let's go. Gua sama. Oke. Okay. Jose Lu. Sinani. Bawa roof. Oke, okay. Balik lagi belakang dan row dapat. Hampir aja cuy. Ya Sergi. Ya Henley, Liam Delap coba cover yuk. Liam Delap mana? Dapat. Nope. Meldi, oke, okay. Buru. Aduh, gue pikir ada buru sana. Oke. Okay. Nice. Nice. Sir. Bro, nice ball kah itu? Ya Allah. Oke, okay, hati-hati pak. Ayo, yuk. Long stop, lebar dulu. Langsung depan. Scott, tahan. Oke, okay, nice. Sergi, bantu aja Sergi. Oke, okay, ada long stop itu cuy. Mac, you lari. Nice. Come on, Mac. Tahan aja, Mac. Bagus sekali, come on, long stop. Lost. Long stop. Wah, oke, okay. Alright. Long stop udah terbebas dari masalahnya. Blok bro, oke mas, oke okay, Matthew ke tengah, Alex Scott coba sundul bola sebelum Barton coba duel, kita dapat yuk, mantap, Ortega, long stop again, tahan dulu yuk, main santai lagi, jangan terburu-buru lapsu daripada kehilangan bola, ingat passing, oke okay, Ortega, oke okay, terbuka itu sedikit, nice bro. Tengah, nice, long stuff. Oke, okay. Scott masuk. Oke, okay. Delap, Mac Hughes, sekarang langsung Mac Hughes. Nope. Oh wow, alright, Pacheco.
Cuma dapat lagi Scott. Ada Barton sana, Barton tahan, Barton. Please, balik dulu aja kalau nggak bisa. Ortega. Santai. Alright, good. Emang Davis masuk. Yuk. Davis tengah. Oke. Okay. Wah, gua mau kasih ke long stop itu, Bro. Kenapa ke situ sih? Itu long stop, bola long stop banget itu, Bro. Yuk, masih ada waktu yuk. Let's go. Fokus, masih ada waktu yuk buat mereka banyak gol sih, tumpah. Aduh. McLean. Oke, okay, dapat. Nice. Alright. Long stop dulu. Good. Oke, okay. Thank you. Sudah love. Nice, sudah love. Yuk, bawa dulu. Oke, okay. Lewat satu. Yah, oke. Okay. Sayang sekali sih. Oke, okay, nice. Good, masuk buru. Ayo buru. Angkat bola ke tengah dikit. Alright, sundulkan. Ada pet. Thank you. Oh, naik lagi, masih belum. Seri Pacheco, masih belum lagi. Oh my god. Ala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 l
Inggris lah. Kembali lagi nih. Fokus yuk. Wah, hampir kalah. Aduh, imbang. Astaga naga. Gila, peluang itu banyak banget cuy. Gila, peluangnya banyak sekali. Tapi tidak ada menjadi gol. Oke. Babak kedua kita benar-benar menguasai sih. Tapi ya itu dia beberapa. Oh my god, Southampton kalah padahal, bro. Astaga naga, ya sudahlah. Tertutup sudah. Time for a few questions. Padahal mereka kalah sih. Ya poinnya deket sih, maksudnya 9 poin itu, cuman aduh. Oke. Southampton kalah lawan Middlesbrough tadi, gue lihat 2-1. Thanks very much for speaking to us. Thank you. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi coy. Ya long stop, oke. Okay. Nice long stop ya. Tetap semangat ya. Meskipun tadi ya itu dia. Jarak poinnya sekarang 4 sama Bournemouth. Oh my god, semakin dekat, bro. Ya Norwich tim yang susah sih, tim yang berat, balik lagi coy. Mereka peringkat ke ini kan tadi kan. Peringkat ke berapa? 5 tuh. Oke, Albi mau main, bolehlah. Bolehlah Albi ya main ya. Mungkin coba sekali ya kita hajar dari babak pertama ya, kita coba aja lah. Gua coba deh di pertandingan menghadapi Barnsley ya. Gua coba start dari babak pertama pakai formasi itu guys. Semoga efektif. Oke. Gila, pertandingan tadi seru banget sih sumpah. Ayo, masih ada 4 pertandingan lagi ya. 4 pertandingan penting lagi nih. Sliding itu kita bakal main di semifinal FA Cup lagi. Jaraknya tapi panjang sih, jaraknya aman sih. Itu jaraknya aman sih. 1 minggu nggak ada masalah kalau rotasi sih, nggak ada kewajiban buat rotasi gitu loh. Yaudah, ayo, let's go. Gua bakal coba pakai formasi itu ya langsung ya. Albi mau main ya? Oke, boleh Albi deh. Oke. Oh, jangan kembali Pak. Ini Pak kena gini. Oke, bikin gitu ya. Eh, Kuni mana? Oh, Kuni ada. Pakai. Tomlinson gua bawa ya satu situ. Mungkin cukup, bisa gua coba deh. Oke, ayo. Let's go. Gitu aja. Yaman, yuk kita sikat lagi Marpi Barnsley. So, let's go, boy. Alright guys. Ini dia pertandingan kembali di People Pension Stadium menghadapi Barnsley di matchday ke-43.
Pastinya ini pertandingan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat emosional. Karena apapun hasil pertandingan ini akan sangat-sangat berpengaruh buat kita, cuy. Kalau kita kalah dan Bournemouth menang, berarti jarak poin tinggal satu, akan semakin dekat. Kalau kita imbang, jarak poin tinggal dua, kita wajib menang sih. Buat apa ya? Biar bisa membuat diri kita relax gitu ya. Itu sih cuy, maksudnya cuy ini tegang banget sih sumpah. Gokil. Alright Simon, yuk. Simon tadi pertandingan tadi agak aneh nih. Hati-hati Simon. Karena gue merasa itu gol kedua mereka tuh harusnya bisa ketepis sih. Itu bola-bola yang harusnya bisa ketepis. Tapi entah kenapa tangannya itu kayak harusnya bisa gini, tapi dia cuma gini doang. Ya udah, aneh banget, cuma ya udahlah, mau gimana lagi coy, semua sudah terjadi dan kita akan bertanding kembali pada Bolster. Kita fokus di pertandingan ini ya, dan kita langsung menghajar pakai formasi yang benar-benar attack pak. Berarti ya intinya kita benar-benar mencari kemenangan coy, itu poinnya ya, bukan soal pakai formasi attack atau enggak atau gimana-gimana, tapi kita mencari kemenangan buat pertandingan ini harusnya sih. Semoga bisa sebentar. Ini gua belum ngecas lagi handphonenya, sumpah lupa. Thank you, enjoy the game. Oke, yuk. Let's go everybody, everyone. Ini dia Delaf dan Pacicu akan bermain secara langsung dari babak pertama. Kita lihat kembali kombinasi dua striker tajam kita ini. Gomez. Oke, nice. Tega. Sabar dulu yuk. Oke, nice Albi. Ya Bi, buktikan Bi, tadi Anda mau main Bi. Oke, Scott masuk yuk. Oke, Scott masuk ke top. Nice. Tengah mungkin. Oke, crossing ada Pacecho. Masih belum sampai. Kayak gua malas banget main bola crossing yang gitu ya, karena penyerang kita itu bukan penyerang yang punya mempunyai kemampuan heading yang baik gitu loh. Oke, nice. Oke. Ayo, 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 semangat yuk, semangat yuk, everybody, everyone. Waduh. Oke, co, ayo bangkitlah. Ya Allah, mana dia? Mana pemainku? Tuh tengahnya kosong sekali. Tuh kan? Come on. Mereka main di tengah, hati-hati. Wah, bisa gitu loh, bisa back heel ya. Ya nggak sih, back heel nggak sih. Tuh, buset. Menendang tanpa melihat guys, gacor. Oke, santai. Alah, gue tadi harus tahan aja ya. Gue nggak percaya diri tadi pak. Oke, okay. Barton. Oh my god, please buang. Oh nice, tiang menyelamatkan kita guys. Oh nice, gila gila gila, Bansley kok gigi empat ya. Ayo, ayo, ayo. Mana? Masa gak ada bisa menang duel dari tadi boy boy. Ayo Albi. Yuk masuk Scott, dari tengah. Yuk serang balik yuk. Let's go. Okay, nice. Lari, Mac Hugh. Good. Come on, Mac. Alright, Mac. Okay, tengah ada Delaf. Let's go. Come on, Delaf. Ya ampun. Malah dikontrol bolanya, boy. Okay, long staff. Masuk tengah. Pacicu. Good. Okay, Scott. Balik dulu. Albi. Come on, B. Dapat. Nice. Apakah bisa direbut? Oke, okay, ada siapa di sana? Oke, okay, good. Come on. Let's go, sikat langsung. Dan itu dia Matthew. Tidak menyanyiakan blunder dari para pemain Bosley. Let's go. Come on. Nice. 1-0. Alright. Ayo, 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 ayo. Itu blunder mereka sih itu. Long stop, tidak menyanyiakan peluang. Dan Matthew.
Langsung dihajar sama doi. Mantap bro. Oke, 1-0. Oke, nice. Gol keberapa buat Meksiko ini? 4, 5, 6, 7? 7. Yuk. 1-0 ya. Semakin panas, semakin panas guys. Gomez. Pacheco baru rebut dong. Gagal. Oke, long staff. Ganggu yuk. Oke. Ayo. Nice. Gitu dong Albi. Tidak sia-sia ada momen tadi. Ke tengah. Sergi. Oke, masuk. Good. Oke, long staff. Lebar udah buru. Nice, buru. Tahan dulu yuk. Main tengah aja. Oke. Nice, Pacheco. Good. Rubo langsung. Ah. Ya, digocek boy. Itu salah tuh. Salah sentuhan yang di tengah tadi. Niat gue bukan situ sih. Oke, Albi yuk. Fokus aja, Bi. Oke, kalau mereka closing sih aman. Nice. Oke, Ortega yuk. Oke, sampai tengah. Long staff. Make you sabar. Oke, lihat buru. Sabar aja, main tengah yuk. Oke, naik. Aduh. Kok gak lolos ya? Aneh banget coy. Ayo dong. Hati-hati, Pak. Offset, wasit. Kok gak offset ya? Terlepas dari jebakan offset guys. Simon juga ragu-ragu tadi ya tuh. Sempat berhenti dah tuh. Sempat berhenti di situ tuh Simon. Aduh, sayang sekali. Woodrow. Wah gila. Gol 13. Kali Woodrow. Gimana ya, sama. Masih ada babak kedua yuk. Let's go. Tenang aja, fokus dulu yuk. Jangan langsung kena mental. Enggak ada istilah kena mental sih. Oke, nice. Oke, masuk Sergi. Good. Masuk Sergi. Sikat Sergi. Let's go. Let's go. Sergi is in the house, you man. Yo, what's up everybody? Alright. Tenang sekali Sergi ya penempatan bolanya ya. Kipernya sempat berpikir mungkin kita bakal melakukan tendangan ke pojok sana. Tentu tidak, ya kan? Oke, come on, let's go, let's go. 2-1. Ayo, bisa ya, bisa ya, bisa ya. Terus, 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 terus. Apakah belum habis, wasit? Oke, nice. Itu dia, half time dan skor 2-1 untuk Crowley di babak pertama. Mantap. Semoga babak kedua kita bisa konsisten, fokus untuk bisa mempertahankan 3 poin penting ini, guys. Oke. Langsung gas ya babak kedua. Oke, Barton. Oke, nice. Dan Ferreira harus cedera ya, sayang banget sih. Tapi enggak apalah. Semoga long staff bisa bermain baik di situ nanti. Oke, good. Barton. Enggak bisa, Bar. Eh, mau dihajar, bro. Langsung hajar, main hajar aja entar. Ortega. Nice. Waduh, mana main gua coy. Buru. Alright. Oke, nice sekali Barton tengah. Mantap. Dia love. Ayo, balik lagi Sergi. Alah, gak lepas bro. Oke, Leva Iseka. Ayo Albi, come on. Retain. Ayo, crossing aja udah. Oke, Niazu mungkin Ortega bagus. Eh, buru bisa sih. Nice. Long start bisa ambil. Nope, masih belum. Retain lagi, balik belakang dia. Oke. Thomas. Crossing Thomas yuk. Oke, style. Wah, buset. Apa itu? Offset ya?
Upset sih. Gila sih, kita lupa informasi ini ya gini nih. Resikonya besar banget sih. Karena terbuka sekali pertahanan kita, coy. Wah, astaga. Ayo dong, jangan sering buat kesalahan passing dong. Offside wasit. Tidak offside lagi. Oke, baiklah. Ayo. Santai, santai. Oke, come on. Yuk, Barton. Dua. Long staff, selebar dan make you mungkin. Nice, make. Oke, burung. Dipotong dong. Oke, gak apa-apa, yuk. Cepet deh, cepet deh. Oke, make. Wah, bukan pelanggaran, bro. Gue pikir pelanggaran sih itu. Oke. Udah dapat. Ayo, Thomas. 69, 70. Ayo, make you. Paling tidak bantu dulu tengah ya. Kita cover tengah dulu, guys. Paling tidak. Helik. Oke. Ya, ampun. Dua ini. Mau tega, please. Dapat. Nganzu. Santai, 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 yuk. Santai dulu, yuk. Oke. Ayo, buru. Nice. Come on, the love. Ke tengah lu, cuy. Bagus sekali, bagus sekali. Let's go. Come on, masuk, Barton, yuk. Bisa, yuk, Barton, yuk. Coba langsung, mungkin. Nice, come on, Scott. Let's go. Let's go. Itu dia. Itu kekuatan dari formasi ini sih. Serangan-serangan seperti itu tuh. Bahkan sangat bekerja dengan baik. Karena back mereka pasti sangat bingung menghadapi 4 main kita mau jaga yang mana, jaga yang mana, jaga mana gitu ya. Oke. Oke, masuk yuk. Davis. Mantap, Scott. Let's go, let's go, let's go. Albi, thank you Albi. Kiki Ching. Styles. Wah, offset juga akhirnya. Tapi gak offset lagi sih. Dah. Come on. Oke, Burrow. Oke, they love. No, kenapa sih juga. Oke, they love dulu itu. Good, they love, nice. Oke, okay, sorry, offset itu. Tengah kosong. Good, Barton. Oke, okay, masuk, Mac. Oke, okay, make you. Wah, ditepis, bro. Oke, okay, boleh, cukup Mecca, kita coba masuk ya. Ganti long staff. Ayo, cukup. Satu lagi deh. Oke, okay, Tom Listen gue bawa tadi kan. Boleh, Tom Listen deh. Boleh, Tom Listen, yuk, let's go. Udah lama Tom Listen gak main. Ayo, Tom. Alright, sundul kan sebelum Martin. Coba dulu make you. Oke, make. Coba. Oh, seperti itu crossing-nya. Kiri kanan ya. Sayang banget ya kiri kanan, bro, crossing-nya, bro. Oke, Thomas, yuk. Ayo, come on. Kalian balik lagi, cuy. Buru. Ya, Davis, please. Masa kalah sih, Kapten? Oke, good. Scott. Waduh, lewat Kapten tuh. Ke tengah. Oke, Nianzu. Naya cukup mereka juga sih. Dapat sih, good. Emang gitu dong. Oke, Sergi. Oke, nice, Sergi. Bagus. Scott lari yuk. Alright. Come on, Scott. Let's go. Alright, Scott. Come on, completion. Let's go. Tomlinson. Sudah kangen para fans sama Tomlinson, guys. Come on. Ya itu dia. Ini kelebihan formasi ini kayaknya apa ya? Memang attacking banget, tapi ya kita harus punya defense yang sangat-sangat kuat, guys. Itu sih kuncinya sih. Kalau enggak yakin defense-nya buruk, ya udah jangan deh. Tadi aja hampir kita. Oke, okay, nice. Risiko tinggi seperti gua bilang. Oke, okay. Alright, dan itu dia teman-teman, full time 4-1. Kita berhasil mengalahkan Barnsley di lanjutan EFL Championship. Dan hopefully Bournemouth drop point, please. Kalau Southampton ya udahlah, gak bakal drop point lagi sih.
Mereka cuma butuh 3 poin lagi untuk mengunci ini. Mengunci juara. Oke, mantap ya. Oke, Sergi cetak satu gol, McHugh. Oke, mantap. Yuk. Ini gol. Oh, ini ya. Oh, tadi ragu-ragu mau kasih ke tengah, kasih long stop ya, tapi dia kayak udah kejaga gitu loh. Jadi gua mengincar pojok atas tuh. Udah gua incar pojok atas, cuma masih bisa ketepis. Masih Collins, semuanya udahlah. Yang penting kita menang. Ya, lihat tuh, shotnya 6-6. Tapi secara peluang kita banyak banget memang. Momen-momennya itu banyak banget. Yang harusnya bisa kita manfaatkan menjadi gol itu sih. Momennya itu, coy. Misalkan 2 lawan 2 atau 3 lawan 2. Momen seperti itu bakal sering terjadi kalau kita pakai formasi ini. Tapi, begitu ya sebaliknya kalau kita diserang. Tinggal tahan-tahanan back aja. Siapa back yang paling tahan sama serangan, ya udah berarti itu yang menang. Aduh, ya sudahlah ya. Oke. Thank you buat semua pemain ya, udah berjuang untuk klub ini. Luar biasa sekali pastinya. Thank you so much. Dan apa ini? Ya Davis, I'm proud of you. Albi juga, great performance Albi. Terus bersemangat ya. Ya gue advance dulu guys ya. Oke. Okay. Oh, apa namanya? Ya tetap gua udah habis ya. Oh, ada tuh. Gua tadi menunggu ini juga nih. Kenapa enggak ada ya kan? Apa udah habis? Oke, okay, boleh deh. No. Tidak lah ini harusnya. Enggak usah. Ini juga enggak. Oke. Ini tidak. Boleh. Ini tidak. Tidak. Oh, nice. Lumayan. Dijek aja nih. Oke, dah. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu teman-teman ya. Tapi kita nggak punya budget lagi sih untuk apa namanya scouting sih. Kalaupun udah habis masanya scouting ya udah. Abi jadi ngelunjak dong, tolong ya. Oke, Kocis sudah ini ya. Kocis sudah gua latih ke apa namanya coy? Striker ya, gua coba striker ya. Naik satu ya udahlah, boleh lah sih. Attacking work rate-nya yang penting tuh attacking work rate sih. Jangan ini sih, gak penting defendingnya. Janganlah, berarti latihin dulu ya. Gue latih attacking work rate-nya sambil ningkatin finishing segala macam karena dia punya kemampuan sih. Boleh lah nanti Coaches jadi striker mungkin dia. Parkin juga kurang-kurang aja nih. Oke, siapa tadi ya? Ini ya. Oke, not bad. Terus siapa dia? Ya udah sih, nggak ada harapan dia nih. Defendingnya jelek. Cuma pace sih. Ya lepas apalagi kalau bukan ini. Mana lagi tadi? Oh ini ya. Kok 18 tahun guys? Bukan deh. Howard 18 tahun juga. Oke, biarin dulu aja. Tadi yang dari itu tadi siapa ya? Oh, ini dari Prancis nih. Kita lihat dulu. Defendingnya jelek. Ya udah mau nggak mau dilatihan di sini sih. Ya sudah situ aja. Yang dari itu tadi Hungaria mana ya? Yuk ini kemarin kan?
Nah. Oh, ini tadi ya. Benar sih. Ini dari Prancis. Howard dari Inggris. Ya, sudah. Tinggal Harrison aja sih. Ini kayaknya Harrison bakal gua promosiin harus sih. Oke, bentar. Sekarang gua latih dia. Oh, iya ya, bentar. Ya udahlah. Bolehlah karena positioningnya masih jelek ya. Gua tuh pengen ngelatih positioningnya sih. Kalau gua latih di sini dia nggak latih positioning gitu loh. Oke, nanti aja lah. Ya penting positioningnya bagus dulu. Karena kiper itu positioning penting juga, guys. Buat seorang kiper ya enggak sih? Oke lah, jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk episode kali ini, di next episode kita bakal kembali bermain di semifinal FA Cup menghadapi Norwich pastinya ya di Wembley Stadium. Dan semoga kita bisa mengalahkan Watford dan bisa melaju ke partai final, di mana ada pertandingan Manchester United nanti Crystal Palace juga di semifinal. Ya, siapapun lawannya. Dan kita cek untuk klasemen. Ya, sepertinya satu pertandingan lagi udah pasti juara ya, Southampton ya. Oke, jarak poin sudah mulai merapat, tinggal 4 poin doang dari Bournemouth, jadi kita wajib menang juga di pertandingan selanjutnya. Dan oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Untuk episode kali ini kita sudah bermain 2 pertandingan dan 1 kali imbang dan 1 kali menang. Sayang sekali, tapi ya namanya juga sepak bola ya, nggak mungkin kita menang terus. Dan kita sudah berusaha yang pasti, mau tidak mau ya udah, itu saja. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin, yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nice.